Panggilannya Chandra. Nanti kakak yang akan mendampingi adik-adik semua untuk edukasi pertanian. Kepala ayam. Oke.
doang cita-citanya. Masuki acara Abimun ini. Kau kobarkan semangat api.
tapi, tapi. Kadang kau berteriak gelap, lalap segala yang ada. Takkan pilih, takkan memandang, karena ulah para manusia. Api, api, api. Kau di masa nenek moyang, menyala di tengah keluarga, dikelilingi kakek, ayah, anak, dan cucu. Penghangat badan, arena bertemu, yang muda menghormati yang tua, yang tua memberi hormat. Selingi celote bocah, berlari riang, jagung dibakar, dipipil, dikemil. Yang tua beri nasihat, yang muda terima sebagai wasiat. Api, api, api. Kau di masa Nabi Ibrahim, sebagai alat penguasa zalim, bakar jasad Rasul pilihan. Namun ternyata tiada mumpang, tidak terbakar. Bisa belajar mencintai lingkungan seperti bercocok tanam. Seperti kedua, mencintai hewan. Belajar mencintai hewan seperti di sini lebih ke itu ya, sapi perah. Bagaimana cara kita merah sapi, lalu bagaimana cara kita merawat sapi, bagaimana cara kita menjaga hewan tersebut. Selain sapi, di sini ada beberapa hewan-hewan lain, anak-anak bisa bermain hewan-hewan tersebut yang gembira lah. Lalu di sini juga edukasinya tuh bagus gitu, selain outbound-nya tentang edukasi pertanian sama peternakan, terus ada games-nya itu panahan, berkuda, itu kan sunah Rasul ya kak, gitu. Anak-anak seneng kok, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim instruktur dari pihak Startup Internasional yang selama ini memfasilitasi kami dalam kegiatan kepramukaan dalam rangka perkemahan Kamis Jumat. Tentu banyak hal yang bisa kami rasakan di sini. Dari segi kegiatan kepramukaannya, fasilitasnya, dan terutama pelayanan. Kami di sini melakukan pelayanan yang full. Jadi untuk koordinasi antara pembina dengan tim instruktur terjalin dengan baik. Apa-apa yang menjadi kendala menurut kami diperbantukan oleh pihak Startup Internasional. Tentu ini berkesan bagi kami, sangat berkesan bagi kami. Harapannya kita ke depan bisa pakai ini lagi gitu. Tapi yang jelas dengan ekspektasi yang lebih besar, dengan saran dan prasarana yang lebih memadai lagi, tentu akan menjadi sesuatu yang excited buat kita. Itu saja kak, terima kasih. Dan terakhir kami minta maaf bila mana kalau selama kita menjadi klien di sini ada sikap kita dari guru-guru atau murid, terutama murid-murid yang mungkin menjengkelkan, menguji kesabaran kita. Kemudian kami dari pihak guru-guru, kakak pembina juga minta maaf kalau ada sikap kami kurang sopan atau apapun itu yang mungkin
seenaknya sendiri minta bantuan tanpa melihat kondisi dan sebagainya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Excited. Terima kasih, Mas. Pak Pramuka Tatiana.